Permasalahan defisit anggaran yang dialami pemerintah kota memaksa pemerintah kota Pekanbaru bersama para satuan kerja atau satker dan SKPD terpaksa melakukan proses tunda bayar terhadap sejumlah proyek yang ditangani. Namun, belakangan ini diketahui proses tunda bayar ini mengalami kendala dan mengakibatkan pembangunan beberapa proyek yang sedang berjalan terpaksa terhenti. Menyikapi hal ini, penjabat wali kota Pekanbaru, Samsuri Zal, mengaku tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa menyelesaikan pembayaran pada awal tahun 2012. Menurut Samsur Rizal, saat ini pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran sejumlah proyek karena mengalami defisit anggaran sebesar 147 miliar rupiah. Beberapa proyek yang langsung terimbas dari proses tunda bayar diantaranya pembangunan beberapa gedung sekolah dasar, pembangunan SLTP 13, dan pembangunan SMK Negeri 7 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Yogi Sastara Harja dan Idrus Lubis melaporkan.